ya bahan-bahannya. Yang pertama ada agar-agar plain, kemudian ada susu kental manis yang putih 2, susu kental manis rasa coklat, dan coklat atau drink. Kemudian yang terakhir ada Goryeo, harusnya sih Oreo ya, tapi nggak ada, ya udah nggak apa-apa, ini aja. Sekarang kita masak bahan yang pertama dulu ya, untuk lapisan warna putih. Yang pertama masukkan setengah dari agar-agar plain tadi, kemudian susu kental manis putih, masukin dua-duanya ya. Oh ya, agar-agar yang tadi dimasukin setengahnya, karena yang setengahnya lagi buat lapis yang warna coklat nanti. Dan tambahin air 450 ml. Kemudian aduk rata, masak tunggu sampai mendidih ya. Ini boleh ditambahin gula lagi ya kalau mau, tergantung selera sih. Mendidih ya. Sekarang tinggal matiin apinya, terus dituang ke cetakan agarnya. Nah, di sini ada Goryeo yang udah diremah-remah, tinggal masuk-masukin aja ya. Oh ya, diremahnya jangan terlalu bubuk ya, jangan terlalu besar-besar juga. Masukin remahan oreonya, nunggu agak angetan ya, biar oreonya nggak langsung hancur gitu. Nah, sekarang kita tinggal masak bahan yang kedua, yaitu lapisan yang coklat. Pertama kita masukkan sisa agar-agar yang tadi. Atau drink. Susu kental manis rasa coklat. Dan air 450 ml. Aduk rata, masak tunggu sampai mendidih juga ya. Buat yang lapisan coklat ini aku tambahin gula pasir ya, 2 sendok makan, biar agak manis. Adonan yang putih sengaja sih nggak dikasih gula pasir biar nggak terlalu giung gitu manisnya. Ini dia udah mendidih, tinggal kita matikan. Tapi nanti dituangnya nunggu agar yang putih ada kulitnya dulu ya, biar nggak nyampur gitu sama agar yang putihnya. Nah, sekarang tinggal tuang ya adonan coklatnya. Tapi nunggu teksturnya agak berkulit dulu buat adonan yang putihnya, biar nggak nyampur nanti. Nah, ini udah dituang semua ya, tinggal nunggu dingin terus keras aja. Dia penampakan agar dari loyangnya, tuh kan kelihatan nggak nyatu antara agar yang putih sama yang coklatnya. Oke, tinggal nunggu dingin aja. Nah, ini dia hasilnya.
Tuh kan bagus banget ya perpaduan warnanya. Sumpah kayaknya ini enak banget deh. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton. Selamat mencoba.